Damai ini di batana semurung sian salut roha Imam Ramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madi hita salutna Hureni Tuhata nan holongan di bagasan Kristus Yesus berita nauli nagabe ujahan ima di minggu sadarion tasurat mai di sada Musa bindu 2 ayat 18 rodi ayat 25 songonon ma nata surat dungi nina di wata Jehova ma dan jadi pucung julmai ubain ma di ibana sada pangrupina bahain donganna aidung sun dijadion di wata Jehova siantanoina sabinatang di ladang rodi sude pidong akan amak tonga-tonga langit di togion mai tu si Adam asa dida manang beha guarana jala iai di bayan si Adam guarnina sana marhosa lo sido guarna jadi di bayan si Adam ma guarnina sa pahan-pahanan rodi pidong akana magtonga-tonga langit do nasa namang gulmit di tanoon alai anggo di si Adam dan anong jupang panglupi bain donganna dungi tarlalap modum masih Adam di bain di bata Jehova jadi dienet masa da sian rusukna jela dilakopon sibuk tu pangbuatan nai dungi dipauli di bata Jehova rusuk na binuat nai sian si Adam bain buru-buru jela ditugu ibana tu si Adam dungi nina si Adam ma oddo sahali holi-holi sian aka holi-holiku jala sibuk sian sibukku guaron ma ibana jol mani bawa ala sian bawa ibana binuat dibani tadi konon ni bawa do amana do inanna mendongani jol mana jadi sada sibuk nasida masai mara do nasida dua ca si Adam dok jolmanai jeladang maila nasida ido sahatna hureni Tuhata nah nyolongan di bagasan Kristus Yesus berita nauli di togiot duhita marite topik ima dos do hita diadupan ni debata dos do hita diadupan ni debata setara di hadapan Tuhan molo turpukon sasitongna ngajut-jut dui tabigi apalagi molo adong di pemasu-masuon manang di paritupulon sai jujut do terbigi padohan manang kalimat dang jadi pucung julmai hubain madi ibana sada pangrupina bain donganna jalalau sima sian padohani gebita boto bahwa manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya untuk bersosialisasi atau hidup di dalam persekutuan karena manusia tidak mampu hidup tanpa orang lain. Alanido di topa di batado jolmai di leodo perhatian khusus tu sudah bagian itu nopanai ale khusus mai tu jol mai negabe kebutuhan ni manusia takas do taboto marhite hata ni debata diari perjulu ngari ban debata songonon baduaon patuluhon paopaton satu paunopon mai disima ditopam majol mai
Na artina ning donon disi bahwa segala sesuatu dalam hidup kita Allah telah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Alanido ditogyo dibata majol mai lo menguasai mengguari alai ditikiri togyo madi dan ma'bah sona hurang menarik ditiki ditupadi watado disuruh ma bayang warnai tuakka binatang adung du pasang-pasangan na jelasi adapi memereng beh adung du pasangan na ala didok du risi sona suadong do nagabi jupang panglupi bahendongan na didok dia 20 ditiki menggoari pidong mungkin nyana dong do dibereng manu adong do pasangan habing ala dibereng dang adong jupang nagabi dongan na lau sido dibereng dibata situasi songoni jomblo do hapi siadamun berarti ngiri-ngiri sedap do dibereng dibata jadi mulo madok mulo adong na jomblo sak sonari ngiri-ngiri sedap do bah mulo memereng halak na berpasangan idu bah alana tekas do sia terpukul taboto bagaimana reaksi si Adam pada saat melihat yang lain berpasang-pasangan idu bah ngirilah gawe jomblo mulo madok dah apalagi mulo jomblo ditinggal mati mak ngiridu jadi hati-hati dia dua kena poso tahun ah itu tuh ya unang palilikku hamu ya so tung jomblo ditinggal mati anu muse ya unang mabiar hamu di masa corona mamu se idu net tebunat hemat biaya idu dak pala gedung nabalga asal madikuti protokol kesehatan lo si jadi mei idu dang loja akan dua tua memikir hon tarang tu biaya tu hamu langsung disukun sedia mah hepengmu 5 juta ay cukup di eta dokon isi burung nikah aja dia do nyan beta itu po langsung na tutuai ulu 5 juta bu itu artinya 5 juta laho pakaten parjulu do nanggewi panyaku kita nanggewi seolah-olah dang adong anong sinamot dang adong kunadong duda itu tong nangpi hadua pi bu itu patupaun ni adat tak pala unang gawe lebih embal gado adati sian ulau ni hulai air kenyataan nah hubar yang hidup hidup makana tujuh keliling pusingnya orang-orang raja perhata ngamur pacarian nai hidup dah nah so ilalah hamudi suku kamu mah dia ke raja perhata hidup bah biasana paling otik amang seminggu dua amplop jalur nami opi per bulan pe belum tentu di do beh hidup mesti ya tekirku asiroha ngeri hidup raja perhataon ale mula tema padita do iwa dan raja perhata jadi dak pala gebe ya ngiri-ngiri sedap do habe nama nguluon ale nang pe songoni tong do ikut do hita bersosial idok di do son alani do di pertikian na songoni pe masa na tadi dang boy tadok tahun depan enggak selesai tidak masa pandemi corona undang taboto
Molo diingat amu do manang dijahamu sejarah virus corona. Nah di Spanyol bah lebih dari 10 tahun do. Mau tidak mau kita beradaptasi dengan keadaan yang tidak kita inginkan. Buhadu carana. Apakah mungkin juga kita diam di tempat? Tidak juga. Apa mungkin kita juga tidak melakukan aktivitas? Enggak mungkin juga. Sedok behadu hitalau menjaga sudi. Nunga diatur di hombartu protokol kesehatan. Tergantung di hita sadiri tu. Jalalosima di paingok tu hita perlunya sekali kita berhubungan dengan orang lain bersosial. Jala ido di pangido di tonga-tonga ninguluta. Asa adong ma gawe dongan. Jadi Tuhan mo kena poso. Mulu adong siak kamu madok dan adong dongaku amang nak pola mabiar hamu. Manang pangido hamu pe tips tuau amang buah do carana asa unang jumlu do iba. Mulai jago mahamu kena poso roh tu iba manukuni. Idulah ala ingot itu tong undang hulan neng manukun ala buan mak sesuatu hal itu ulet do tips nai om gambaran umdo ulet tuhamu bereng buhadu Allah menciptakan perempuan itu. Alkitab ini jelas mengatakan bagaimana Allah menciptakan perempuan itu. Buhadu di bait si Adam mudum dukan mudum lenge alaihamu jujut do parenge huru ujungna dan pas jela diwa tapi maul do menentuan hei si do degewi rokap no nga maul huwat tulang rusuk na ope mudum garumu seon iro dakinata neng modo pedak emak tangil. Bagaimana Tuhan memberikan dan lihatlah bagaimana Allah bekerja terus biarpun dalam kondisi kita posisi tidur tapi Allah selalu bekerja menyiapkan segala sesuatu kepada manusia tuh itu bukti termasuk mai nagabi sirokap nitodi. Jadi mulu-mulu pihak mudu makan apa soi? Ya, ada orang tua bilang perbanyaklah makan sayur kangkung katanya. Toho dinang sayur kangkung mak di pagodang-godang mak dia di alang mai, ya kan? Baru asa buih murah modo odok mak asa mudung. Tak benar atau tidak saya enggak tahu lah. Itu ah, baru tertidur lah. Dan di, ketika anda tidurlah disitulah Tuhan menentukan rokapmu. Ale julu martanya kamu dah itu tong. Oh ndak kaya martanya kamu. Hei pemuna pedang mati neng mudung mangulu dupe. Biadu cara naik songo ni. Dapat ni serokap itu di nang pe beri kamu doa karena dia do on si single dupe on single on. Jomblo dope jomblo ujungnya jomblo-jombloan mahamu sudi. Iduh. Kenapa rupanya? Karena tidak semua kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi paingotot dor sudi. Ya. Mengingatkan bagaimana menyiapkan diri kita. Dan terbukti di ayat 19 ini Allah tidak diam dan mengingatkan kepada kita apapun persoalan yang kita hadapi, terbukti Allah terus bekerja. Pertanyaan kita, kenapa manusia tidak? Allah sendiri saja, dia yang menciptakan segala sesuatu. Allah juga menyiapkan apa yang baik untuk manusia. Manusia jadi malas-malasan, itu sudah enggak benar lagi. Alai mulu nang wajar tu mulu hita holsuan. Waduh amang maul ni ekonomi nuengon. Bekerja, jangan malas-malas. Iduh. Allah sudah menyiapkan apalagi kita yang diciptakan manusia ini sebagai makhluk sosial dan memiliki akal budi. Nang gebe tatiru paduhan nidongan nasing
mandok bereng mapi dong di tengah-tengah langit dakia menaruh dakia segala macam di dong ale boi dong mangulu nang tiru hamui bidong dui dang jolma ya. Kita manusia kita diberi akal budi, berarti kita diajak di situ untuk bekerja. Tuhan saja bekerja. Ketika diciptakan Hawa, Allah bekerja ketika manusia tidur itu. Coba, berarti tiki kita modope, Tuhan juga bekerja menyiapkan rezeki-rezeki untuk kita. Amin. Persoalannya, uluduh kita mengula olah hidup persoalan ini. Dan inilah pembuktian bahwa Allah tidak pernah diam. Dan Allah terus bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka manusia juga harus bekerja. Jala didok Musa. Didongani do. Soko Adam. Bajo guaron. Berarti manusia menjadi mitra. Menarik do bah. Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu, dijadikan manusia si Adam itu menjadi mitranya. Soko Adam, baju guarnya, nyon hubayan nyon, ajo baju guar, nyan burung belibis, malu doh apa? Itu tong di dok Tuhan ni, nyan bayan mei, ahadi, na berkokok-kokoi, juak baju, manuk di, malu doh. Udah tuh luar biasa di si Dewata mengajak Adam untuk bersama-sama bekerja. Berarti kita ini mitra Allah juga. Apalagi topik di didok di tuhita, dus dohita di depan ini Dewata kita setara dan diajak di kita bagaimana kita juga mampu bermitra dengan siapapun. Nenggabi tadok mei, ah udah lama aku gak cocok lagi dengan dia, apalagi gak lupa doi bana dang bui. Itu yang kita lihat realita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini kan. Padahal saudari, dia menentukan pasangan hidupnya, dia pula lagi meninggalkannya, dan dia juga yang menyalahkan Tuhan. Gabi seolah-olah Tuhan itu salah besar menentukan. Etiki mula-mula nai saudap nai di doa ibana. Odo amang sirokap ni todiku ondo jodoku. Jangan langsung katakan sirokap ni todim. Kalau engkau belum mengakhirinya melalui melewati kematian, jangan katakan. Jujuk tu jolma. Inilah jodoku amang katanya. Ale dung piga-piga bulan dang amang dangi hape. Idea do, tiki cinta melabap luar biasa di do. Ima bahaya ni jolmaun kalau sudah cinta yang berlebihan, ujungnya tidak sadar. Idu tabu-tabu nairi bagi ibana segala sesuatu yang indah-indah, tapi lupa hal-hal yang kurang pada manusia. Idu na terjadi nata ida di tonga-tonga ni rumah tangga. Ale mula tema dia ke keluarga na hot do terus. Mempertahankan habadion di tonga-tonga ni rumah tangga. Jalalau sima di paengot do hita mariti turpukon. Bagaimana ketika perempuan diciptakan itu? Ingat, perempuan diciptakan bukan dari tanah. Asata kasta botorisi. Allah tidak menciptakan perempuan dari tanah. Tapi Allah mengambil tulang rusuknya Adam. Dari situlah Tuhan menciptakan perempuan itu. Tulang rusuk itu dibungkus dengan daging. Gawe sadah didok disi. Jadi artinya yang dohonon disi berarti tidak bisa juga perempuan kita angkat di atas dan juga tidak di bawah. Alai di tonga-tonga jono do telengan artina dilindungi dekat juga di hati untuk dicintai. Alani do molo hubereng kaum perempuan ini memang penopang
yang luar biasa. Perempuan memang adalah manusia super menurut kuda. Ketika manusia, laki-laki itu lemah, dan si perempuanlah yang memampukan si laki-laki itu pun juga berhasil melewati segala hal apa yang menjadi persoalan dalam hidupnya. Beren mak tawe tanamasan wengon. Adakah kemampuan laki-laki sama seperti perempuan? Kan enggak. Makanya kenapa Tuhan mengambil dari tulang rusuk? Kenapa tidak diciptakan dari tanah? Berarti itulah artinya supaya bisa menjadi mitra. Oh, sugari syatano di perempuan, mungkin bisa saja kita menganggap dia itu menjadi manusia super, dan dia bisa di atas dan juga bisa di bawah. Tapi ini jadi mitra, penopang. Jadi keberhasilan laki-laki itu karena ada daya dorong dari kaum perempuan. Amin. Aduh, luar biasa kaum perempuan oba. Mulatema dihamu kaum perempuan yang memampukan kami kaum laki-laki menjadi manusia yang luar biasa. Edobah. Dan di situ juga kita lihat bagaimana kemampuan perempuan yang luar biasa, hikmatnya luar biasa juga. Dakpala gajang neng dohonoku di si kawan tentang kaum perempuan. Ya. Di bibel tenga gudang di. Ya. Dia bereng mai na gudang ni per minggu nuai ngopi. Dia gumodang perempuan manang bawa. Kee imbang dobah. Alain yang dohonon opi alani covid duwe. Unang alani covid. Gudang doa ke perempuan daripada ke bawah itu biasanya. Jadi neng dohonon di si peran perempuan sangat luar biasa. Ala ini itu makan rekod dia ke di tonga-tonga ni rumah tangga nggak terbukti di huriapi gereja juga. Makanya gereja mengharapkan tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan. Itu topik mingguan di tugiun duhita tusi. Ikut harga hodui masih hargan bawa manang buru-buru semua itu sama di hadapan Tuhan. Kalaupun Anda memiliki jabatan, kalaupun Anda memiliki harta yang lebih, kalaupun Anda memiliki talenta yang ada yang diberikan itu adalah titipan dari Tuhan semuanya. Jala ikon tapasat Muse tutuhani marhiti dia ka pelayanan-pelayanan asa bui di si masangap di mata itu harapan nami. Jadi belgado na diharapkan ni hulia dipahebakon ni hulia do asa bui bukan hanya persoalan gerejanya harus besar tetapi manusianya juga harus berkualitas. Munang alani ikun gudang do memang jolmai enggak juga mulo mando berkualitas menyan otik pe ruas nei ale berkualitas. Jangan banyak ujungnya hola perbedaan do terus maos mulai dari tahun ke tahun berbeda terus persoalan perbeda pe hal-hal nasepele. Jangan lagi seperti itu. Kita harus ingat kita ini adalah mitra kerja Allah. Tuhan menempatkan kita di dunia ini sebagai mitranya. Bagaimana semua ciptanya ini kita disuruh menguasai, memelihara, dan kita disuruh juga merawat. Bukan untuk semena-mena. Alanido, mari kita terpukon di toge do itu hita tu si asa takas do hita di si menghargahon. Napi nasak ni dewa tak manangapi termasuk mai nagabi mitra kerja dalam kehidupan ini apalagi di tengah-tengah keluarga unang gabi adong ma istilah madok aku sudah tidak sanggup lagi aku sudah bosan aku amang dengan dia sudah tidak berkomitmen lagi sebagaimana dulu kami berkomitmen. Dangi gabi alasan-alasan di tengah-tengah rumah tangga lau mengiuton giot ni pamatangna. Tidak. Itu sudah salah. Berarti dia sudah mengingkari janjinya.
manang songon dia pi pasanganmu, manang mas Said, manang sehat, ikon tetap do, kasihilah, cintailah. Jala songon iwa molo di tempat ingan pakarjoan, aku tidak cocok bekerja dengan dia. Dah dong, isi madok nabui cocok doto. Jujur duhita kan memilih, aku gak cocok dengan dia amang, dia gak pantas dengan aku. Wih, luar biasa kita, keiguan kita yang luar biasa. Tuhan saja mau bersama dengan Adam menamai ciptaannya itu. Roma hita julmaun batu duon, mungkin karena lebih harta, jabatan, mungkin talenta, ujungnya kita menentukan pilihan kita sendiri. Dan ujungnya ketika dalam persoalan kita juga ikut menyalahkan Tuhan. Umma julmaun, kenapa dia harus menentukan aku tidak cocok dengan dia, sementara Tuhan tidak pernah mengatakan tidak cocok dengan Adam? Kita tidak sadar siapakah diri kita. Sukum aja Tuhanmu pribadi lepas pribadi. Siapa dirimu? Kenapa mengatakan tidak cocok lagi dengan dia? Mengapa aku tidak sepadan lagi dengan dia? Kenapa aku sudah bosan dengan dia? Tuhan tidak pernah bosan dengan dirimu. Ingat Mai. Buktinya diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Amin. Hidup. Jangan katakan itu. Tidak cocok bekerja dengan dia, tidak cocok dengan dia, tidak cocok dengan dia. Jangan. Tapi katakan, Tuhan mampukan saya untuk bekerja sama dengan dia. Apalagi dinalahu pajonjokon rumah tangga. Hei aduh hudok Tuhanmu di kan. Untuk memaham lebih dekat lagi dengan pasanganmu. Lihatlah ketika dia tidur. Berat kamu maisi. Buharu gaya nipur marmodum ibarat tiki modum. Reaksinya bagaimana waktu dia tidur? Lihatlah. Katakan langsung, terima kasih Tuhan. Biarpun begini dia tidur, amataku do hapeon. Katakan aja. Karena tidak sesuai dengan proposal munai. Enggak masalah. Mampukan saya mengasihi dia. Nang pia mata ingat. Mampukan saya. Enggak apa-apa. Katakan. Ajari untuk bijak melayani juga dia. Mula mandok ikoni do. Hami pia ke bawah mereng pia kamu. Nah julu luar biasa ulina ho dung saut di guluk kodison gulung horison gulung ho di beko do bohi muse tutup muse hafal muse tikin yang lomo do ah memang kinata bah pada umumnya kalau perempuan pengen cantik juga waktu mau tidur ditempeli-tempeli semua, gak tahu apa itu yang tempel-tempel itu. Kadang kita pun heran. Biar ada sepatah, apalagi mau lipat mati, lampu mai biar riba. Idea tu, suatu ngasing tu nak masuk tu soal. Kan itu tu kan. Alai mak, namanya perempuan juga perlu cantik. Tapi waktu menempel-nempelnya juga, aduh. Sepatah. Alai buah benon, kemasyiatusan. Berarti kita diingatkan bahwa kita tidak sempurna. Maka Tuhan menciptakan yang sepadan dengan kita. Yaitu perempuan. Dan dia ajar di situ untuk bermitra, karena Allah juga sudah bermitra dengan manusia, maka manusia juga harus bermitra sesama manusia. Alani do marhiti hatani di baton di paengok tu hita. Jangan katakan tidak cocok atau tidak sepadan di rumah tangga, di tempat kerja atau dimanapun, apalagi untuk pelayanan di tonga-tonga ni huriani tu hatta. Apa yang kita lakukan bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Tuhan. Jangan katakan tidak mampu, tapi mintalah kepada Tuhan. Pergugui mau Tuhan, lau mangulahoni.
Kalau kita menganggap ini pekerjaan manusia, maka kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita kerjakan. Mari lakukan semuanya itu, apapun yang diberikan Tuhan, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari tangi yang mahita. Mola tema Tuhan macelas rohanami. Mari ti hatam di pangot hodu hami. Asa tok tong huargai hami nagabi mitra di tonga-tonga ni ngulu nami. Nen di rumah tangga, nang songonima di ulau nami, nang songonima di tonga-tonga ni masyarakat. Jalanunga di patuduk kodu wali Tuhan. Na bermitra doho ima tu jolma ima si Adam. Lau mengguari salut na akan atino pami. Lau sima gebi takas mahuboto hami. Hami pe ikon bermitra bekerja sama dengan sesama kami. Mampukan kami Tuhan. Leon ma todim nebadiai asa bui hami mengargahon jala manguloni salut nai jala wingot hami ima nadi leon mitu hami asa toktong hami membuan berita las niroha aka pasu-pasu tu humaliang nami. Mola tema Tuhan disudi na pinatu pam di tonga-tonga ningulu nami. Jala di tikion huriam neng patu paun acara pengapulion tu tonga-tonga ni keluarga ni limbong. Asi maroha mali Tuhan homa na mengapuli keluarga ala di minggu-minggu nasalpu nang jumolo do ina neng lon rohanami menadikon keluarga nang songoni mahami ala nili Tuhan homa napa hoton keluarga toktong ma di bagasan gugu nasyako alani ditikion huriam patupahon acara pasahaton saluk nai tuadupan mulai Tuhan asa homa nadohot disi mangulahon saluk nai jala mangelehon pangalap pulion tutonga-tonga ni keluarga on. Mola tema Tuhan jalo matang yang nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.